Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di depan pasar Paringin ya. Sore hari ini masih banyak yang jual durian. Semakin sore semakin rame. Tapi kebetulan di awal tahun 2023 ini kita akan mencoba papakin layung. Jadi kulitnya layung, lahong, durio dulcis, tapi isinya papakin durio cotegensis. Nah, seperti ini. Kulitnya merah, isinya kuning. Ukurannya sih tidak begitu besar banget. Nah, seperti ini saja, coy. Nah, tajam ya. Tajam. Nah, di sisi sini durian juga ya. Ada yang putih, ada yang kuning pucat. Info penjual di depan kita yang warna putih ini rasanya pahit. Nah, kita minta dibukakan paman. Nah, coy. Nah, kuning banget ya isinya ya. Masya Allah. Jadi kita beli durian merah ini ya, atau lebih tepatnya durian kulit merah papakin layung. Warnanya sangat menarik kalau menurut saya. Ini kalau kita lihat ya, kulitnya dia warna merah, durinya tajam, dia tidak panjang. Isinya dia warna kuning seperti ini. Nah, warnanya sangat menggoda kalau menurut saya, coy. Aromanya aroma lahong, layung, durio dulcis. Warnanya lay papakin durio cotegensis. Mini saja sih, nih, mini saja untuk ukurannya. Ini dia isinya tidak begitu banyak karena memang kondisi buahnya juga tidak begitu besar. Ini yang jelas kurang dari 1 kilo ya. Langsung saja kita cicip yang ada nggak ada bijinya seperti ini dulu ini. Yang biasa paling saya senang. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah lumer, lahong, layung, durio dulcis itu salah satu rajanya. Jadi dia kalau kebanyakan durian biasanya kan ada bertepung, berserat, beda dengan lahong, layung. Enak, coy. Nah, dagingnya dia kering dan lumer banget, tidak seperti layung pada umumnya yang mungkin agak kuat aroma parfumnya. Kalau yang ini dia aroma parfumnya agak lebih terkoreksi yang jelas karena dia sudah hybrid. Bijinya bagus ya, kecil-kecil seujung ini aja, coy. Lengket khas dari durio cotegensisnya masih ada. Rasa lainnya jelas dengan aroma tambahan mint. Mintnya itu nggak bisa dibuang dari bawaan durio dulcis ya. Entah kenapa dalam beberapa minggu ini keluarga hybrid dari dulcis itu menurut saya sangat menggoda, coy. Bijinya seperti ini, hitam ya, sama dengan yang kemarin kita beli durian merah di Selumbang ya. Itu juga bijinya warna coklat hitam. Aduh, hai. Kita nikmati terus nih satu persatu papakin layungnya. Ini jangan dibandingkan dengan lay ya. Lebih enakan ini. Harganya juga tadi ini agak sedikit mahal daripada yang biasanya. Kalau durian biasanya kan di sini yang sekarang lah ya,
mulai dari 10.000, tapi rata-rata dijual sekitar 25.000. Kalau ini dia 35.000. Lumernya itu yang menurut saya sih sangat menggoda dari Papakin Layong ini. Wow. Ini benar-benar gak rugi, isinya banyak coy. Rasa minnya itu semerbak ya, jadi aroma parfumnya minim tapi rasa minnya kuat. Lengket, manis. Ini kalau menurut saya sih cukup manis, belum manis legit tapi pas kalau mau saya di lidah saya. Maknyus. Enak coy. Ini ya hati-hati kalau membelahnya, soalnya kulitnya itu, durinya itu tajam. Lihat coy. Ulala, ulala. Ini seperti nggak bisa berhenti kita menikmatin Papakin Layong di sore hari ini ya. 1 Januari 2024 jam 5 sore. Enak, mantap. Sepertinya habis ini kita harus membungkus ya buat dimakan di rumah. Itu aja mungkin informasi di awal tahun ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.